kasih Pak Asep. Aia. Mantap AIA. betul. Ini masih Mantap bagai. betul. <laughs> EKG. Ingat angka tiga. Pelatihan EKG. Kami pasti bisa. Bisa. Uh -huh. yes. Bisa. Yes. ulangi bisa. Yes. Ya. Aia. Mantap, betul. Mantap. EKG. Mantap. Ingat angkat tiga. Ya. Ya. Pelatihan EKG. Amin. Kami. Kami bisa. Yes. 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 Harusnya nah, yes. tangannya begini nih. Kami pasti bisa. Yes. 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 Gitu ya. Jadi diikuti dengan gerakan biar kitanya tidak ngantuk. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita mulai berbicara tentang aritmia. Menurut teman-teman, yang disebut dengan aritmia itu apa ya? Irama yang ritmenya yang tidak teratur. Aritmi, irama yang tidak teratur. Nah, teman-teman, kalau teman-teman memiliki pendapat bahwa aritmia itu adalah irama yang tidak teratur segera dikoreksi. Segera diralat. Kenapa? Karena kalau kita pernah melihat gambaran EKG yang mengancam jiwa, contohnya ventrikel takikardi. Ventrikel takikardi itu memiliki irama yang teratur. Di mana kita ketahui ventrikel takikardi itu aritmia yang mengancam jiwa kalau nadi karotisnya tidak teraba. Jadi hilangkan pendapat kalau aritmia itu irama yang tidak teratur. Ternyata pentikel takikardi yang teratur termasuk aritmia. Jadi yang tepat aritmia itu adalah gangguan irama. Saya ulangi ya. Jadi aritmia itu apa pengertiannya? Gangguan irama. Teman-teman semuanya, gangguan irama itu bisa dicebabkan oleh berbagai hal. Contoh, kita tadi sudah belajar. EKG yang berasal dari S anodal disebut EKG apa? Sinus. Pak? Oke. Kapan dikatakan sinus ritem? Jika blok P diikuti QRS dan HR-nya dalam batas normal 60 sampai 100. Oke, okay. jika iramanya teratur, frekuensi jantungnya 60 sampai 100 kali per menit. Nah, teman-teman sekarang bayangkan anggap es anodal ini pabrik tahu pabrik tahu yang normal setiap menitnya harus menghasilkan 60 sampai 100 tahu pertanyaannya bisa nggak suatu saat pabrik tahu ini memproduksi tahu lebih banyak dalam satu menit lebih dari 100 kali tahu dibuat bisa nggak bisa oh, bentar lagi, mau lebaran nih. Produksi dinaikkan berarti itu gangguan pembentukan, berubah pembentukan yang normalnya 60-100, berubah menjadi di atas 100. Suatu ketiga kedelainya susah didapatkan, sehingga mengolah tahu sulit nih yang biasa, minimal 60, tahu dalam satu menit, sekarang kurang dari 60. Bisa nggak? Bisa. Berarti kalau teman-teman menemukan gambaran EKG, sinus bradikardi, sinus takikardi, itu termasuk aritmia karena gangguan pembentukan. Oh, Pak Ismail, kalau begitu, kan yang normal itu harusnya yang menginisiasi SA nodal. Berarti kalau yang menginisiasinya api nodal, EKG jangsional itu pun termasuk aritmia karena gangguan pembentukan. pembentukan. Oh, kalau begitu kan yang normal dari SA Berarti kalau yang menginisiasinya otot-otot yang ada di atrium kanan atau atrium kiri yang disebut dengan EKG atrial itu pun termasuk aritmia karena gangguan pembentukan. pembentukan sendiri ya? Nah, sekarang kalau pabrik tahu itu SA nodal, api nodal berarti distributornya. Serabut purkin berarti konsumennya. Bisa nggak tahu ini normal dibentuk 60 sampai 100 kali per menit? Tapi tahu ini tidak sampai ke distributor. Bisa atau tidak? Bisa nggak tahunya tidak nyampe ke distributor? Bisa. Bisa. Oh, misalkan perjalanan dari pabrik tahu ke distributor jalannya rusak. Sehingga tahu tidak bisa dikirim. Artinya mengalami gangguan hantaran. Contoh gambar EKG-nya apa? Teman-teman pernah dengar yang namanya sinus blok? Pak Ismail, bagaimana kalau gangguan hantarannya itu dari distributor ke konsumen? Dari api nodal menuju ke serabut Purkinje. Berarti ada gangguan hantaran dari api nodal yang disebut dengan AP blok. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, berarti sekarang kita akan fokus dulu belajar seperti apa aja sih aritmia karena gangguan pembentukan. Nanti besok kita akan belajar kalau tidak sama Pak Ade Prianto, nanti sama Pak Lukman akan belajar bagaimana aritmia karena gangguan hantar. Baik, teman-teman semuanya masih bersama saya, alhamdulillah walaupun sudah sore, nama saya tidak berubah ya, masih Iqbal Ismail. Mudah-mudahan sampai kapanpun nama saya tidak berubah, karena walaupun unik nama ini ternyata memiliki makna. Saya dulu pernah bertanya pada orang tua saya, kenapa saya dikasih nama Ii? Biar mudah dipahami ternyata ya. Jadi sekarang kalau orang udah kenal, belajar EKG sama Kang Ii, oh ternyata orang mudah mengenal nama Ii daripada nama Ismail. gitu ya. Jadi saya bersyukur karena itu nama yang diberikan oleh kedua orang tua saya. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa, kalau ada sesuatu hal yang mau teman-teman diskusikan, tidak sempat teman-teman diskusikan dalam pembelajaran ini, silahkan teman-teman japri. Bisa telepon, bisa WhatsApp. Di 0813 dua satu Mau diskusi tentang EKG? Ayo. Mau belajar tentang kegawatan? Ayo kita belajar bersama-sama. Atau, teman-teman mau mencari informasi terkait pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kardiovaskuler? Monggo, silahkan. Seperti pelatihan interpretasi EKG, siapa tahu akan mengadakan in-house training tersendiri di tempat kerjanya, atau mau pelatihan ACLs for nursing, atau mungkin ada di salah satu rumah sakit tempat teman-teman berminat untuk mengadakan pelatihan keperawatan kardiovaskuler tingkat dasar. Nanti kita akan kaji apakah layak, apakah bisa dilakukan atau tidak. Baik, teman-teman, kita lanjut. Sebagai pendahuluan, jadi yang namanya aritmia, kalau nanti Bapak-Ibu melihat dari buku metode angka 3, aritmia itu adalah gangguan irama yang dapat disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama karena gangguan otomatisasi, yang kedua karena gangguan konduksi, yang disebut gangguan otomatisasi itu gangguan pembentukan. Gangguan konduksi itu gangguan hantaran. Atau karena gabungan ada gangguan otomatisasi dan gangguan hantaran. Sedangkan dari sirkulasi tahun 2013, aritmia itu adalah gangguan irama yang merupakan masalah epidemiologis dan kesehatan di dunia. Jadi angka kejadian aritmia ini sangat tinggi di dunia. Ya, tentunya aritmia kan secara uh, umum ya, tidak secara khusus aritmia apa yang disebutkan. Nah, tapi di sini dijelaskan kembali, aritmia secara signifikan dapat meningkatkan resiko komplikasi kardiovaskuler dan kematian mendadak. Jadi kalau teman-teman perhatikan ketika pasien kita mengalami henti jantung, henti napas, Ketika kita lihat gambaran EKG-nya masih ventrikal fibrilasi, masih ventrikal takikardi, angka keberhasilannya masih tinggi karena kita ada kesempatan untuk segera melakukan defibrilasi. Tapi kalau kita lihat gambaran EKG-nya sudah asistol, sudah PEA, angka keberhasilannya jadi makin turun. Dan ternyata teman-teman, kalau kita lihat di lapangan, kalau pasien mengalami kegawatan dari mulai gambaran EKG ventrikal takikardi berubah menjadi ventrikal fibrilasi, berubah menjadi PEA atau asistol, itu bisa dalam hitungan menit, teman-teman. Bayangkan kalau kita seorang perawatnya tidak mampu membaca EKG. Pasiennya sudah gelisah, padahal gambar EKG-nya ventrikal takikardi, kita perawatnya cuma bengong. Ini kenapa ya pasien kita gelisah terus? Teman-teman dokumentasikan pasien sekarang gelisah, tekanan darah 75 per 40, frekuensi jantung 230 kali per menit. Bagus sih didokumentasikan, tetapi karena tidak baca, baca EKG, nggak tahu tuh apa yang harus dilakukan. Makanya kami di Inkapin ini bernegosiasi dengan dokter-dokter jantung, agar perawat diberikan kompetensi dalam ACLS Porners. Perawat harus mampu bagaimana melakukan tata laksana pada pasien dengan kondisi gawat darurat, contohnya bradikardi, takikardi, atau henti jantung. Dan alhamdulillah kurikulum ACLS nursing ini sudah digolkan baik di PPNI maupun di Kementerian Kesehatan. Jadi sudah terdaftar di sana. Baik, kita lanjut teman-teman semuanya. Itulah pentingnya seorang perawat harus paham tentang aritmia. Nah, teman-teman semuanya. Saya mencoba mencari literatur yang membagi aritmia menjadi tiga kategori yang sangat erat hubungannya dengan kita sebagai seorang perawat yang ada di garda terdepan. Drakup ini menyampaikan di tahun 95, beliau mengklasifikasikan aritmia berdasarkan prognosisnya. Jadi, dia mengkategorikan ada yang disebut aritmia minor. Aritmia minor itu apa? Tidak memerlukan tindakan segera. Kenapa tidak ada tindakan? Karena tidak mengganggu sirkulasi. Yang kedua, ada yang disebut dengan aritmia mayor, dapat menimbulkan gangguan penurunan curah jantung. Jadi, ketika aritmia ini muncul, pasien bisa hipotensi. Keluhannya keluar, tentunya pasien memerlukan tindakan segera. Ada juga aritmia mengancam jiwa yang memerlukan resusitasi segera. Tidak bisa kita nunggu dokternya datang, kita seorang perawat harus segera melakukan resusitasi untuk mencegah terjadinya kematian. Contoh, teman-teman, untuk memahami klasifikasi aritmia berdasarkan prognosis ini. Walaupun sudah jadul, saya sangat menyukainya. Kenapa? Karena dia membagi aritmia menjadi tiga. Contoh, Pak Agus Wahyono, ah, jangan Pak Agus deh, gantian perempuan dulu. Perempuan siapa ya? Mbak Fiko. Mbak Fiko sedang jaga di poliklinik. Tiba-tiba ada seorang anak muda usia 35 tahun datang ke poliklinik ketemu Mbak Fiko permisi Mbak, saya dengan Burhan mau bertanya, di sini ada dokter jantungnya? Oh ada Pak, ada yang bisa dibantu? Saya mau cek Mbak, kenapa ada keluhan? Katanya jantung saya lemah. Baik Pak, kalau Bapak mau dicek sama dokter jantung, saya harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Izin Pak, Bapak ada keluhan nggak? Tidak ada keluhan. Berarti RW-nya aman, breathing-nya aman. Nggak usah tergesa-gesa. Kemudian Mbak Piko melakukan pengukuran tekanan darah. Tekanan darahnya 120 per 80. Cakep. Singkat cerita, pasiennya di EKG. Setelah di EKG, didapatkan gambaran seperti ini. Gelombang v nya ada diikuti kompleks QRS dan T. Dilihat dari gambaran EKG, itu jarak dari R ke R berikutnya ada enam kotak besar. Iramanya teratur. Gelombang P normal, PR interval normal, kompleks QRS normal. Menurut Bapak Ibu, gambar EKG apakah itu? Aritmia minor. Gambaran EKG apakah itu? Lihat aritmia minor. Sinus bradikardi. Sinus bradikardi. Gambaran ekg kakinya sinus bradikardi. Singkat cerita, pasiennya dibawa ke dokter jantung. Setelah diperiksa oleh dokter jantung di poliklinik, dokter jantung menyampaikan, "Bapak boleh pulang, Pak. Bapak tidak ada masalah, nggak usah khawatir. Bapak dikatakan lemah itu karena frekuensi jantungnya 50 kali per menit." Tetapi bukan berarti jantung Bapak bermasalah. Apa bukti bahwa jantung Bapak tidak bermasalah? Tekanan darah Bapak bagus, keluhan tidak ada. Frekuensi jantung Bapak rendah di bawah 60 karena Bapak seorang atlet. Jadi Bapak lanjutkan aja menjadi seorang atlet. Nggak usah khawatir. Gambaran EKG-nya bagus, Pak. Pasien dipulangkan, Bapak. Kasus yang kedua, Bapak Nurholis sedang jaga di emergensi. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu usia 60 tahun datang ke emergensi. Mas, tolong mas, kepala saya kok pusing ya? Rasanya mau pingsan saya. Sebentar ya, Bu. Saya lakukan pemeriksaan. Pak Nurholis segera 3A. Cuci tangan. Okay. Aman diri, lingkungan aman, pasien aman. Setelah ditanya, ibu apa yang dirasakan? Pusing rasanya mau pingsan nih. Kepala saya rasanya sakit. Artinya RW-nya aman, breathing-nya aman. Singkat cerita, Panur Horis melakukan pengukuran tekanan darah. Ternyata tekanan darahnya 80 per 45 mm Hg. Waduh, tekanan darahnya rendah nih si ibu. Singkat cerita, si ibu dimasukkan ke zona merah, dan dilakukan perekaman EKG. Bagaimana gambaran EKG-nya? Ternyata gelombang P-nya ada. Diikuti oleh kompleks QRS dan T. Iramanya teratur. Jarak dari R ke R berikutnya, enam setengah kotak besar. Gelombang P-nya normal. PR interval normal. Kompleks QRS normal. Berarti si ibu itu gambar EKG-nya apa? Nah, sinus bradi, sinus kardi. Kira-kira si ibu dipulangkan atau dirawat? dirawat? Dirawat. Dirawat. Karena si ibu mengalami sinus bradikardi termasuk aritmia mayor. Tapi anak muda tadi mengalami sinus bradikardi termasuk aritmia minor. Kasus yang ketiga. Bapak pandit sedang jaga di emergensi, tiba-tiba datang mobil, keluar dari mobil itu beberapa warga sedang menggotong seseorang. Dengan panik, "Pak, tolong, Pak. Ini Pak Lurah pingsan." Pak Lurah pingsan. Sedang pidato Pak Lurah ternyata pingsan. Karena Bapak pandit sudah sudah ikut pelatihan ACLS, wah, ini Dicurigai ada kegawatan. Saya harus 3A dulu. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Bapak Pandit segera pasang sarung tangan. Lingkungan sudah aman. Pasien tidak aman. Karena pasien masih dibopong. Bapak Pandit segera memberikan berangkar. Tolong pasiennya ditaruh di berangkar. Setelah pasiennya disimpan di berangkar, Bapak Pandit mengecek. Benar nggak pasiennya ini kondisi gawat? Dengan cara apa? Cek respon dengan cara tiga langkah. Dipanggil Pak Lurah, Pak Lurah bisa dengar saya? Tidak ada respon. Ditepuk bahu Pak Lurahnya, Pak Lurah, Pak Lurah bisa dengar saya? Tidak ada respon. Digoyangkan kedua bahunya, Pak Lurah, Pak Lurah tidak ada respon. Bapak Pandit segera mengaktifkan sistem kegawat daruratan. Tolong ada pasien baru tidak sadar, Siapkan ruang resusitasi dan troli emergensi. Pasien segera didorong ke ruang resusitasi. Singkat cerita, Bapak Pandit cek Nadi Karotis sambil melihat pergerakan dinding dada. Ternyata Nadi Karotis tidak terlambat. Pergerakan dinding dada tidak ada. Bapak Pandit segera melakukan kompres kompresi sudah 30 kali, tapi tim belum datang. Dalam otak Pak Pandit, saya harus memberikan ventilasi ini harusnya dua kali. Tapi ini Pak Lurah sudah tua. Masa saya harus ngasih napas dari mulut ke mulut? Apalagi ini di era pandemi. Takutnya saya dapat bonus. Apa dong yang harus saya lakukan? Wah, saya ingat di pelatihan ACLS. Boleh melakukan hand-only CPR. Jadi Pak Pandit lanjut aja setelah 30 kali kompresi, lanjut lagi kompresi. Datang Pak Agus, Pak Agus langsung menanya Pak Pandit, Pak Pandit apa yang bisa saya bantu? Pak Agus tolong di bagian ventilasi. Pak Agus ambil BPM sama OPA, pasien dipasang OPA, dipasang BPM. Sekarang RJP, Pak Pandit, dan Pak Agus. Datang lagi Eh, uh, siapa Pak Amansyah. Datang Pak Amansyah udah bawa troli emergency. Pak Amansyah segera memasang monitor EKG. Dinyalakan monitor defibrilatornya. Setelah dinyalakan, Pak Amansyah ngasih instruksi. Pak Pandit, hentikan kompresi. Saya mau lihat gambar EKG-nya apa. Ternyata, Bapak Ibu, EKG di monitor gelombang P-nya ada diikuti kompleks QRS dan T. Frekuensi jantung di monitor 42 kali per menit. Dilihat gelombang P-nya normal. Interval nya normal. normal kompleks QRS-nya juga normal. Berarti gambaran EKG Palurah itu apa? Sinus berarti sinus karena nadi karotisnya tidak teraba disebut PE. Berarti palura mengalami aritmia mayor. Eh, aritmia yang mengancam Jam jiwa. jiwa. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Itulah uniknya belajar EKG. Ternyata kita tidak bisa menggeneralisasikan suatu gambaran aritmia. Oh kalau aritmia sinus bradikardi itu bahaya. Kita di lapangan tidak hanya orientasi gambar EKG. EKG hanya pemeriksaan diagnostik. Kita harus lihat klinis pasiennya. Ternyata sinus bradikardi bisa jadi aritmia minor, bisa jadi aritmia mayor, bisa menjadi aritmia yang mengancam jiwa. Oke. Jadi saya berharap mudah-mudahan nanti kelas ini bisa reuni ya, ketemu lagi dalam pelatihan ACLS mudah-mudahan ke depannya ya. Nanti minta lagi sponsor ke PT Philip itu. <laughs> Baik, kita juga sering bekerja sama dengan PT Philip untuk menyelenggarakan ACLS for Nurse ya. Kita lanjut teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, tadi slide ini sudah kita diskusikan. Yang termasuk aritmia karena gangguan pembentukan itu adalah apa? selain gambaran EKG sinus ritme itu disebut aritmia karena gangguan pembentukan baik itu sinus bradikardi, sinus takikardi, sinus aritmia, junctional rhythm, junctional akselerasi, junctional takikardi, idioventricular ritm, akselerasi idioventricular ritm, ventrikel takikardi atrial fibrilasi, atrial flutter, supra ventrikal takikardi itu semua jenis-jenis aritmia karena gangguan pembentukan. Nyambung sekarang teman-teman? Halo. Hai. 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 Halo. Hai, hai, halo. Halo halo hai. hai. Halo, hai. hai. Halo, halo. halo halo hai. Baik, teman-teman, kita lanjut. Nah, teman-teman, ini saya buatkan algoritma metode angka tiga dalam memahami aritmia. Saya mendesain ini kurang lebih 20 tahun, Bapak Ibu. Dan saya udah beberapa kali membuat algoritma dan yang saya berhasil bukukan algoritma inilah yang terakhir. Dan ini saya baru bukukan di tahun 2020 dalam sebuah tesis. Kalau teman-teman ingin memahami seperti apa sih tesis metode angka 3, gampang. Teman-teman tinggal buka saja Google, Mbah Google, ketik cendikia, ketik metode angka 3. Silahkan teman-teman pelajari kenapa sih yang melatar belakangi metode angka 3 ini muncul. Apa aja yang disebut dengan metode angka 3. Nah, sekarang saya akan mengenalkan kepada teman-teman memahami aritmia karena gangguan pembentukan dengan menggunakan algoritma metode angka 3. Pak Ismail, kenapa disebut metode angka 3? Karena dalam menganalisa aritmia cukup Bapak Ibu melakukan tiga langkah. Contoh, langkah yang pertama ngapain? Di tahap yang pertama, pertanyaannya, adakah kompleks IRS? Jadi kalau teman-teman melihat gambar EKG, yang dilihat pertama kali kompleks QRS aja di lapangan. Ini kompleks QRS-nya ada nggak? Wah, ternyata yang saya lihat cuma garis lurus. Kompleks qrs tidak ada. Berarti teman-teman sedang melihat gambaran EKG apa? Asistol. Atau disebut tadi sindrom IWR. ya. Pak Ismail di tahap yang pertama, Adakah kompleks yeresnya? Saya lihat bentuk kompleks yeresnya bervariasi. Ada yang terlihat lebar, ada yang terlihat sempit, ada yang terlihat tinggi, ada yang terlihat pendek, ada yang kelihatan besar, ada yang kelihatan kecil. Artinya, bentuk kompleks yeresnya bervariasi. Saya sulit untuk menilainya. Kalau saya perhatikan, Pak Ismail itu kompleks yeresnya seperti rumput yang bergoyang berarti teman-teman sedang melihat gambaran EKG ventrikel fibrilasi. Jadi ternyata cara kita mengenalkan asistol atau ventrikel fibrilasi cukup satu langkah. Kalau teman-teman tidak bisa menilai komplek qrs tidak ada, ya wis asistol. Kalau bentuk komplek qrs bervariasi, inilah yang disebut ventrikel fibrilasi jangan sampai kita seorang perawat nggak bisa membedakan ventrikal fibrilasi dengan asistol. Contoh, teman-teman. Bapak-Ibu, coba lihat kompleks qrs Bisa dianalisa apa tidak? Tidak. Tidak. Ada yang kelihatan lebar, ada yang sempit, ada yang besar, ada yang kecil. Seperti rumput. Ini disebut apa? Ventricle. 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 Fibrilasi. Ya. Jadi nanti teman-teman kenalkan kepada junior-juniornya agar junior kita itu ngerti ventrikel fibrilasi hanya cukup dengan satu langkah. Pak Ismail, bagaimana kalau gambarnya seperti ini, Pak? Nah, ini disebut apa? Sistol. Asistol Oke. Okay. Kalau EKG pasien seperti ini, apakah jantung pasien berhenti? Tidak. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Cek dulu, Pak, elektrodanya. elektrodanya ya, Pak. Bisa, berasal bisa berasal jadi berasal elektrodanya, cop. Jadi Lepos. jangan sampai EKG monitor pasien. Wah, asistol. Bapak Ibu doain ya, ikhlasin ya. Pasiennya belum dicek respon. Ternyata pas didoain keluarganya nangis, pasiennya bangun. Nanti masuk berita deh, pasien mati hidup kembali. Oke, padahal elektrodanya copot. Nah, kita lanjut teman-teman. Pak Ismail, bagaimana jika di tahap yang pertama saya lihat kompleksiernya ada pak. Masuklah ke tahap yang kedua. Apa pertanyaannya? Apakah kompleksiernya lebar atau sempit? Teman-teman Adik. Adik. sudah Marah belajar Bapak, dikatakan oke, Bapak. sempit Bapak. Adik, Bapak. jika kurang dari tiga kotak. Ini dek, ini dek, ini dek. Dikatakan lebar jika lebih dari tiga kotak kecil. Pak Ismail setelah saya perhatikan ini kompleks sempit karena kurang dari tiga kotak kecil masuk ke langkah yang ketiga atau tahap ketiga adakah gelombang P-nya ada pak gelombang P-nya positif diikuti kompleks QRS dan T oh berarti kalau frekuensi jantungnya 60 sampai 100 kita sebut sinus ritme kalau frekuensi jantungnya kurang dari 60 sinus bradikardi kalau di atas 100, sinus takikardi. Taki. Kalau frekuensi jantungnya 60 sampai 100 kali per menit, tapi irama tidak teratur, sinus aritmia. Oh, kalau begitu Pak Ismail, sinus aritmia dengan sinus ritem bedanya apa? Berarti sinus aritmia irama tidak teratur, sinus ritem irama teratur. Kapan kita sebut sinus ares? jika ada gelombang P diikuti kompleks QRS dan T, yang hilang bukan kelipatan dari irama dasarnya. Jika ada P QRS T yang hilang, bukan kelipatan dari irama dasar. Kalau untuk sinus bloknya, nanti kita bahas pada gangguan hantaran. Contoh, teman-teman. Coba, teman-teman. Algoritma tiga langkah itu sudah ditanamkan di otak. Jadi ketika kita lihat gambar kage, lihat ini kompleks kielesnya ada apa tidak? Halo. Ada Ada, ada. 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 Sekarang langkah yang kedua. Kompleks kielesnya sempit apa lebar? Uh, sempit. normal. Normal. Langkah yang ketiga. Ada indah gelombang P-nya? Anda. Anda ikuti kompleks QRS Dante. Oh, iya. Berarti ini disebut EKG apa? Sinus, sinus Sinus apa jika irama teratur frekuensi jantungnya berapa nih? 75. 75 disebut sinus riton. Oke. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu langsung interpretasikan. Langkah-langkahnya pikirkan sendiri. Ya. Saya ingin lihat teman-teman bisa membaca EKG ini dalam waktu berapa detik. Coba. Ini EKG apa? Um, atrial atrial sinus takikardi sinus takikardi sinus takikardi apa tachycardia. atrial flutter sinus takikardi takikardi sinus takikardi kenapa bukan atrial flutter ini bentuk ini dengan Itu. ini berbeda. Kayaknya ini masih. ini satunya P. Itu, satunya P. Ya. Ini bentuknya berbeda, berarti ini T, ini P. Hmm. Kenapa yakin ini takikardi, teman-teman? Begini caranya. Kalau jarak dari R ke R berikutnya, <laughs> tiga kotak besar. 300 dibagi 3. 100. 100. 100. Mantap artinya teman-teman kalau jarak dari rkr-nya kurang dari tiga kotak besar, contoh gambar ini satu dua dua setengah kotak besar pasti frekuensi jantungnya di atas seratus begitu. Sekarang teman-teman kalau jarak dari rkr R berikutnya dua kotak besar tiga ratus dibagi dua ratus lima puluh berarti teman-teman kalau teman-teman melihat EKG jarak dari R ke R berikutnya kurang dari dua kotak besar itu takikardi yang di atas 150. Kalau kurang dari dua kotak besar, berarti, Pak? Ya kalau kurang dari dua kotak besar okay. berarti frekuensi jantungnya di atas dari 150. 150. Kalau kurang dari tiga kotak besar frekuensi jantungnya di atas 100. 100. Kalau 6 kotak besar minus berarti 300 dibagi 50. 6 50. 50, 50. Artinya teman-teman, kalau jarak dari RKR-nya lebih dari 5 kotak besar itu frekuensi jantungnya di bawah 60. Jelas teman-teman ya. Oke, kita latihan. Ini yang apa dong? Venus Bradi. Venus Bradi. Gampang ya? Oke, sekarang ini yang apa? Satu sinus. dua. Venus aritmia Sinus, sinus. Sinus, aritmia. sinus aritmia. Kenapa sinus aritmia? iramanya tidak, tidak teratur. Berapa frekuensi jantungnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Jadi seratus. Sepuluh kali sepuluh, seratus kali per menit. Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf gambar-gambar EKG-nya saya barcode ya Barcode dengan tulisan metode angka 3, saya ide apa, kasih identitas dengan nama saya, ada di bawah, ada di atas, kenapa teman-teman saya lakukan ini? Karena saya pernah, saya tidak barcode, gambar-gambar EKG-nya gentayangan, tapi nama sayanya dibuang. Jadi kadang-kadang hati saya bilang, aduh sedih amat ya, saya membuat ini itu bertahun-tahun. Saya membuat gambar dari satu gambar ke gambar yang lain itu lama banget hargailah minimal yang buat gambarnya gitu ya. Jangan sampai namanya ditutupi. Saya juga sering menggunakan materi yang lain, sebutkan aja ini dari sini gitu ya. Jadi nggak usah ditutupin. Silahkan Bapak Ibu pun mau pakai silahkan. Tapi tolong namanya yang membuatnya jangan dihilangkan. Anggap ini kenang-kenangan gitu ya. Biar walaupun saya tidak ikut mengajar, ternyata saya ikut berpartisipasi untuk mencerdaskan para perawat melalui Bapak Ibu semuanya sepakat ya? Oke, kita ya, lanjut ya. Bapak Ibu. Nah, kalau EKGnya seperti ini, sinus, sinus blok. Ares. eh sinus ares, sinus, sinus ares apa sinus blok? Sinus ares. Oke, cara membuktikannya begini teman-teman. Nah, teman-teman, ini kan yang hilang ya? Ya harusnya setiap tiga kotak besar lebih satu kotak kecil, harusnya di sini kan muncul ya. Ini ada yang hilang. Nah, kita tempelkan aja penggaris kertas kosong di yang hilang. Terus kertas kosong ini digeser ke yang lengkap. Nah, ujung ini sama. pas di puncak gelombang air berikutnya enggak? Tidak. Berarti ini hilangnya bukan keli. Kelipatan. kelipatan disebut sinus karena hilang S, dan t bukan kelipatan jarak dari irama dasar bisa dipahami bapak ibu ya. bisa kita lanjut nah itulah jenis-jenis aritmia gangguan pembentukan yang diinisiasi oleh sa nodal jadi kotak ini untuk memahami jenis-jenis aritmia karena gangguan pembentukan yang diinisiasi oleh S.A. Nodal. Pak Ismail, bagaimana kalau di tahap yang pertama saya lihat kompleks ada? Masuk di tahap yang kedua, kompleks masih sempit. Di tahap yang ketiga, kompleks ada. Akan tetapi Pak Ismail, gelombang P-nya seperti gigi gergaji. Oh jangan ragu ini yang disebut dengan atrial flutter. Pak saya lihat gelombang P-nya tidak jelas, iramanya tidak teratur. Atau ada buku yang mengatakan gelombang P-nya kritik, iramanya tidak teratur. Inilah yang disebut dengan atrial pin Contoh seperti ini teman-teman. Nah, langkah yang pertama. Ada nggak kompleks QRS-nya? Ada. Ada. Sempit apa lebar? Sempit. Sempit. Cuman dua ketak kecil. Langkah yang ketiga. Ada nggak gelombang P-nya? Di sini kesannya ada ya? Ada, Pak. Ya. Ada. Tapi lihat di yang lain. Jadi kecil. Di sini agak besar lagi. Di sini beda lagi bentuknya. Ini bukti bahwa gelombang P-nya tidak dapat diidentifikasi. Bapak Ibu, gelombang P itu dari mana? Anut. Dari mana? Hasil depolarisasi atrium. Berarti kalau atrial vibrasi, ini si atriumnya gebetar doang. P, QRS, T. P, T. Jadi ketika kita EKG gelombang P-nya enggak jelas karena atriumnya cuma gemetar. Disebut apa dong EKG ini? Atrial fibrilasi. Nah. Atrial. Kalau teman-teman menjawab EKG ini atrial fibrilasi nilainya 50. Loh, kenapa 50 Pak Ismail? Karena atrial fibrilasi ada tiga jenis. Oh. Atrial fibrilasi normo. Nah, AF. Karena ini frekuensi jantungnya NPR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 berarti disebut 10. atrial fibrilasi normo respon. NPR. Kalau frekuensi jantungnya di atas 100 kali per menit, atrial fibrilasi rapid. On. Kalau kurang dari 60 Atrial fibrilasi oh, oh, slow, slow respon on. Nah nanti teman-teman Ketika teman-teman di ACLS akan dibagi tuh. Oh kalau atri saya menemukan pasien gambaran EKG Atrial fibrilasi slow respon Saya harus menggunakan algoritma bradikardi. Oh kalau saya menemukan atrial fibrilasi yang rapid respon Frekuensinya di atas 150, saya akan atasi dengan algoritma tadi kardi. Begitu teman-teman ya. Makanya saya rekomendasikan teman-teman jika ikut pelatihan ACLS, usahakan sudah punya sertifikat interpretasi EKG. Biar lancar. Kalau ikut ACLS nggak bisa baca EKG, tersewat-sewat nantinya. Ya, kita lanjut. Nah, kalau yang bawah ini disebut apa dong? Atrial flutter, atrial flutter. Atrial flutter. Jadi teman-teman kalau sudah paham karakteristiknya, nggak perlu sesuai tadi ya, lihat kompleks QRS, sempit atau lebar. Karena teman-teman sudah lihat, wah ini gelombang p-nya seperti gigi buaya, gigi gergaji. Nah, inilah yang disebut atrial flutter nih. Oke, lanjut. Teman-teman, kita lanjutkan. Pak Ismail, bagaimana kalau di tahap yang pertama saya lihat kompleks kerja ada, Pak. Di tahap yang kedua saya perhatikan kompleks kerja sempit, Pak. Di tahap yang ketiga saya lihat gelombang P nya ada. Akan tetapi gelombang P nya terbalik di depan atau di belakang QRS. Berarti teman-teman sedang melihat EKG yang diinisiasi oleh AFINODAL yang disebut EKG jangsional. Jangsional apa namanya? Oh, kalau frekuensi jantungnya sesuai dengan kemampuan AFINODAL, jangsional itu namanya. Kalau frekuensi jantungnya di atas 100 kali per menit, di bawah 140 tak takikardia. Kalau frekuensi jantungnya 60 sampai 100 kali per menit, jadjonal. Akselerasi untuk, untuk yang ekstrasistol nanti saya akan kupas materi tersendiri. Jadi teman-teman, khusus untuk angkatan Kerti. ini saya sudah menjawab tantangan dari Kerti. salah satu profesor. Jadi seorang profesor itu saya konsulkan sebagai konsultan dalam membuat buku metode angka 3. Dia menyarankan, "Tolong pembahasan ekstrasistol jangan seperti ini. Karena kamu mengangkat metode angka 3, bagaimana caranya kamu menjelaskan ekstrasistol dengan menggunakan metode angka 3?" Dan alhamdulillah kemarin saya baru menyelesaikannya dan saya akan coba mensosialisasikan ya, bisa, metode angka tiga dalam memahami ekstrasistor. Ya. Jadi pada pelatihan sebelum-sebelumnya saya nggak pernah ajarkan. Berarti teman-teman beruntung. Nanti saya akan ajarkan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan ya. kesehatan. Baik, kita lanjut teman-teman. Nah, contoh EKG begini. Teman-teman lihat. kompleks QRS-nya apa indah? ada ada, ada. sempit apa Sampir. lebar lebar normal satu dua seperempat normal sempit oke okay. oh. ada enggak gelombang p-nya tidak tidak ada tidak ada berarti sinus bukan, bukan. disebut apa dok jansional jansional jangsional apa jangsional kita hitung nih satu Junctional taki karti, ya? eh, 4, berarti kartu lima tiga dibagi. Junctional, junctional, berarti tiga ratus dibagi lima enam puluh enam puluh. Ini kan lima lebih oh, ya? Oh, berarti ini lima puluh delapan deh. Belum, bradikardi. Junctional. Junctional. Api nodal kemampuannya oh, berapa? Yang ritem. ritem. Hmm, <laughs> langsional ritem. Langsional <laughs> Jangan termakan dengan frekuensi jantung, teman-teman. Ya. Itulah karena teman-teman terlalu termakan frekuensi jantung. Oh, tidurnya kurang dari 60, berarti kardi gitu ya. Nah, kita sekarang sedang belajar aritmia. Jadi harus fokus menyampaikannya. Ini kardinya penyebabnya apa? Oh, karena gambaran EKG-nya, junctional rhythm. Kita tahu EKG junctional rhythm frekuensinya 40 sampai 60. Lanjut, teman-teman. Kalau -teman. yang ini disebut apa? <silence> Oke, okay, Apa? fungsional, hai, 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 udah jelas jarak dari RKR-nya kurang dari tiga kotak besar. Halo, hai, 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 Halo. Hai. Halo. hai, hai, Halo. Halo. Eh, kita lanjut, teman lanjut Nah, sekarang kita lanjut Kak Ismail Bagaimana kalau di tahap yang pertama saya lihat kompleksnya ada di tahap yang kedua saya perhatikan kompleksnya sempit di tahap yang ketiga saya lihat gelombang P-nya yakin tidak ada Pak berarti kalau tidak ada ini ada dua pilihan yang menginisiasi bisa api nodal bisa supra yang disebut dengan supra ventrikal taki tapi bapak ibu boleh menyebutnya supra takikardi jika frekuensi jantungnya di atas 150, 150. 150. jadi ternyata beti antara junctional taki kardi dengan supra takikardi beda tipis kalau junctional takikardi di atas 100, di bawah 140 40. atau di bawah 150 ada buku yang mengatakan begitu. Tapi kalau supra supraventikal takikadi harus di atas 150. 50. 50. Eh, contoh kita lihat gambarnya. Ini jarak dari RKR-nya berapa kotak besar? Tuh dua kotak dua. berarti frekuensinya berapa 150 150 komplek kompleks ada apa tidak ada, sempit apa lebar sempit Aduh indah gelombang p nya tidak ada berarti ini disebut s s v t Sudah, ventrikuler, kaki Nah, teman-teman semuanya, nanti kalau teman-teman mengikuti algoritma takikardi pada ACLS, supraventrikel takikardi ini harus kita analisa apakah yang stabil atau tidak stabil. Di tempat teman-teman, kalau menemukan supraventrikel takikardi yang stabil, tindakannya diapain? Amiodarone. Amiodaron kardiokarsi untuk supraventrikul tachikardi ya, yang tidak stabil. Ya. Kalau yang stabil? Oh, Adenosin. Adenosi. Adenosi. Jarang, tapi pak. Jarang ya? Di nah, sini jarang. Tidak pernah. Pagal manuver. Pagal manuver oh. itu yang sering diajarkan masa sekarotis contohnya ya. ya. Tapi teman-teman mohon izin ya, ini hanya sharing saya selama kerja kurang lebih 22 tahun menemukan pasien SPT yang stabil di masa sekarotis nggak pernah ada yang berhasil. <tik> Tapi ada salah satu tindakan tanpa obat namanya modifikasi kalsapa manupa. Manu. Jadi modalnya cuma sepuit aja. Dan langkahnya ingat angka tiga, karena ada tiga langkah. Jadi pasien yang pertama disuruh new 15 detik Yang kedua pasien posisinya diterletakkan Kakinya dinaikkan dalam waktu 15 detik Yang ketiga posisinya dibuat duduk kembali Dalam waktu 30 detik Total hanya satu menit Dan Alhamdulillah saya sudah Coba melakukan penelitian Pada kasus SPT yang stabil Dan hasilnya luar biasa Penelitian itu ada beberapa eh, pembimbing mempertanyakan, Pak Ismail, masa sih SPT hanya dikasih perubahan posisi aja bisa kembali sinus? Makanya saya coba membuat videonya, dan saya baru berhasil memvideokan dua kasus. Sebenarnya ada beberapa pasien lain yang saya videokan, tapi setelah saya tanya pasiennya tidak berkenan untuk dipublish. Jadi ada dua pasien yang berkenan untuk ditulis, ya. Jadi kalau pasiennya tidak mau di 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 share tindakannya, saya nggak berani share. Tapi kalau pasiennya yang bersedia, saya share, gitu ya. Dan alhamdulillah setelah saya share, ada juga beberapa teman-teman yang coba mengaplikasikan. Ada yang Pak, saya coba Pak kasusnya? Betul Pak, sesuai dengan di video Bapak pada langkah yang kedua, pasien respon jadi sinus Pak. Ada juga yang pernah mencoba, Pak, saya mencoba tapi nggak pernah berhasil. Kenapa nggak berhasil? Saya udah dua kali nyoba, Pak. Karena saya tempat tidurnya pakai remote, Pak. Jadi rubah posisinya lama karena pakai remote. Jadi ingat, Bapak-Ibu, tindakannya hanya dalam waktu satu menit. Bagaimana videonya? Silahkan pelajari modifikasi palsapa manuver. Ya, banyak video, baik video dari luar negeri, maupun video yang saya share. Baik, kita lanjut teman-teman. Jadi supraventricular takikardi itu kalau secara teori harus di atas 150. Tetapi di lapangan kita sering mengatakan pasien supraventricular takikardi frekuensi jantungnya hanya 140. Bagaimana tuh, Pak? Belum cukup umur nanti ya kalau ketemu dalam pelatihan keperawatan kardiovaskuler tingkat dasar. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut, teman-teman. Pak Ismail, bagaimana kalau di tahap yang pertama saya lihat kompleks ada? Di tahap yang kedua saya perhatikan kompleks kiri lebar. Masuk ke tahap yang ketiga, saya perhatikan gelombang P-nya tidak ada, Pak. Berarti teman-teman sedang melihat EKG yang diinisiasi oleh serabut Purkinje. Yang memiliki kemampuan hanya 20 sampai 40 kali per menit. Akan kita sebut apa? Idiopentricular rhythm atau irama idiopentricular. Kalau frekuensi jantungnya 40 sampai 100 kali per menit, akselerasi oh, eh. Kalau frekuensi jantungnya di atas 100 kali per menit, pita ventrikel tadi Contoh seperti ini teman-teman. Ado tidak kompleks kiresnya? Ado. Sempit yeah. apa lebar? Lebar. Lebar. Ado indah gelombang p-nya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ini karakteristik EKG yang berasal dari ventrikel. Disebut apa? Video ventrikuler ya. Kalau yang ini? Video. Idio. Ventrikuler. Akselerasi. Akslaras. Akslaras. Mantap. <tuk> <tuk> Kalau yang ini? Peti. 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 sekarang saya Petri. 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 tanya. Ini komplek QRS-nya ado apa indah? Tidak ada. Tidak ada. Ado. apa indah? Nah. Ini gelombang Atau. apa Bapak Ibu? <laughs> R. Air. Ini gelombang R. Walaupun hanya gelombang R ini tuh kompleks QRS ada. Berarti ada nggak enggak kompleksnya? Ada. Ada. Sempit apa lebar? Lebar. Ada indah gelombang P-nya? tidak ada. Berapa frekuensi jantungnya? 300, 300. di atas 150, 150. disebut, 150. disebut ventricular tachycardia. pentrikel tachycardia. Pertanyaannya, gambar EKG ini disebut ventricular Kardi dengan nadi atau tanpa nadi? Enggak ada pasiennya. <laughs> Tidak tahu. Tidak ini. tahu. Mantap. Berarti Pak Agus bukan dukun. Kalau Bapak Ibu tahu, wah oh, Pak, ini gambar begini, ini PC tanpa nadi, Pak. Berarti dukun. Jelas ya? Kenapa bukan dukun? Karena kita harus cek dulu nadi kartis pasiennya. Kalau nadi karotisnya tidak teraba, berarti ventricle takikardi tanpa, tanpa nadi. nadi. Kalau pasiennya sedang sesak berat, aduh, aduh, gak enak nih berdebar-debar nih, berarti ventricle takikardi dengan, dengan nadi. nadi. Ya, jadi jangan pernah teman-teman mengajarkan adik-adik ini contoh EKG ventricle takikardi tanpa nadi. Jangan mengajarkan <laughs> begitu. <laughs> dikatakan Bisa. dengan nadi tanpa nadi harus ada, ada pasiennya Jelas teman-teman? Ya. Oke. Okay. Selesai deh materi kita. Pak.